nickname in game gua Onyx Leon, dan gua di tim role sebagai rusher, scout, dan seperti itu. Halo guys, perkenalkan nama gua Tayo dari divisi Free Fire. Kali ini aku bakalan nge-share pro tips untuk kalian para Sonic di rumah. Cara menjadi scout yang benar. Kalau dari aku pribadi, cara jadi scout yang benar itu adalah ketika kita menggunakan vehicle dan kita itu mencari informasi sebanyak mungkin. Pertama itu, yang kedua itu kita melihat mana aja kompon yang kosong, mana aja kompon yang isi. Dan yang paling penting adalah kita mengetahui terrain yang mana bakal kita lewati bersama tim kita, seperti itu. Kayak misalkan kita dari Pochinki mau ke school, nah jalur mana yang biasa kita lewatin itu, jalur mana yang bakal kita tahu daerah mana aja yang ada orang dan daerah mana aja yang gak ada orang. Jadi intinya kita harus tahu dulu terrain itu kayak daerah, mau kayak cekukan atau jalannya dan hal sebagainya kayak gitu. Dan kita harus tahu dulu itu, baru kita bisa jadi squad yang baik. Itu sih yang paling penting sih. Cara jadi rusher yang baik dan benar, enggak baik dan benar juga sih maksudnya itu ya. Intinya kalau jadi rusher itu ketika kita di posisi mau perang, di posisi mau retake kompon musuh, atau misalkan mau ngambil posisi orang, ketika misalkan nabrak sebuah kompon, nabrak sebuah tempat, rusher itu harus mendapatkan satu atau dua red knock. Jadi misalkan ketika seseorang itu nabrak, jangan sampai rusher itu knock. Dan yang paling penting adalah positioning. Kalau bagi rusher, positioning sama komunikasinya jangan lupa dipakai. Dan kalau ada utility, biasanya kalau orang di turnamen atau di scrim atau apapun itu, ketika nabrak kompon dia tuh lupa mainin utility. Nah itu, jadi maksimalin penggunaan utility itu sih kalau jadi rusher. Oke, kalau misalkan kita ngobrolin soal knock, misalkan di teammate kita sudah dapat posisi anggaplah angka 1-4. Nah, number 2 ini knock. Nah, biasanya kan bingung siapa tuh yang mau revive tuh, karena kan sudah dapat posisi satu sama lain. Kayak misalkan yang satu, number 1 udah jaga di poin mana, number 2 jaga poin mana, number 3 poin mana, dan number 4 juga poin mana. Nah, kalau di tim aku pribadi, yang revive itu biasanya orang terdekat, tapi yang lainnya juga melengkapi posisi yang kosong. Misalkan number 2 knock. Nah, number 1 yang dekat, yang number 1 yang revive, si number 3-nya ngisi number 1. Kayak itu. Jadi gimana caranya kita saling melengkapi posisi tim kita, seperti itu. Soal rotasi ya, kalau rotasi itu menurut aku, misalkan kita anggaplah masih dari awal turun pesawat, terus bentuk zona biasanya 4-5 menitan. Nah, kalau kita biasanya menentuin, misalkan ketika zona udah nutup baru kita jalan, seperti itu. Karena apa ya, kita itu harus tahu kapan tim-tim lain jalan dan kapan waktu tim kita harus jalan. Jadi kita tuh pertama biar gak bentrok di jalan atau lain hal sebagainya. Nah, kalau misalkan di untuk kalian gitu yang mau mulai berkompetitif dan hal sebagainya, mungkin untuk rotasi dengan apa ya, kalian cari dulu peralatan utility kayak senjata dan hal sebagainya dengan cukup, baru kalian rotasi dan cari tempat yang seaman mungkin, dan usahain selalu cari tempat yang bisa untuk next move, seperti itu sih kali tipsnya. Kayak yang penting next move-nya sih, kayak next move-nya itu harus selalu ada. Kalau misalkan kalian dapat kompon tapi nggak ada next move-nya, kalian sama aja bohong gitu. Dapat kompon itu juga ketika zona udah gak di kalian, kalian nggak akan maju ke dalam zona lagi karena kalian akan stuck gitu sih. Biasain dapat kompon, terus kompon itu bisa dapat info lagi ke kompon depan, kompon depan info lagi ke kompon depan gitu aja terus pokoknya mah sampai zona akhir. Itu sih tipsnya. Oke, stop. Oke, tugasku di tim sebagai support itu biasanya nge-cover rusherku, dan yang pastinya selalu ada di belakang rusher. Kenapa harus di belakang rusher? Karena tugas support itu harus jaga rusher kita guys, supaya nggak knock dan supaya menang dalam war jarak dekat ataupun jarak jauh. Oke, kalau baru turun pesawat, kita biasanya kalau rame nih, kita bakalan rapet, turun rapet, looting juga rapet. Nah, kalau semuanya udah dapat senjata, baru kita war, kita hajar musuhnya. Nah, kalau sepi, kita bakalan mencar, yang pastinya mencar, cari lootingan yang banyak, terus bisa langsung rotasi ke kota selanjutnya yang udah ada di dalam zona.
Oke, nah sekarang kalau misalkan teman kita ada yang kenok, kita harus ngapain? Kalau dari kita, misalkan nih si Jar kenok di depan, nah yang posisi paling dekat adalah Wija. Aku paling belakang nih, posisinya lagi nembakin musuhnya. Nah si Jar kenok, otomatis kan Wija yang nge-revive. Nah otomatis juga aku yang harus nge-backup dari belakang, support mereka pas lagi nge-revive Jar. Oke nih, misalkan tim kita lagi kena sandwich. Misalkan tim aku lagi di sini nih di tengah. Yang sandwich 3 tim. Dari arah sini, sini dan sini. Oke, kita kan ada di tengah-tengah sini, guys. Nah, otomatis kan yang sebelah sini kosong. Ada 2 pilihan sebenarnya, guys, ada 2 pilihan. Kalian bisa cabut, lari. Sekarang kan ada skill Chrono tuh yang berguna banget tuh di meta sekarang. Kalian bisa lari pakai Chrono ke posisi sebelah sini yang kosong, atau kalian nyari yang musuhnya sedikit, 2 atau 3 orang deh, kalian war sama yang itu. Nah otomatis yang sini tinggal 2 tim kan, otomatis tim yang ini sama yang ini otomatis kan pasti war. Nah gitu guys. Oke guys, sekian pro tips dari aku Nick Tayo. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang mau jadi pro player, dan buat yang masih berusaha ke jenjang yang lebih serius, semoga lebih baik hasilnya dan bisa menjadi penerus e-sport Indonesia di bidang apapun itu. Semoga berkah lah ya ilmunya. Oh ya guys, jangan lupa minum kreatinine Red Bull supaya konsentrasinya tetap terjaga, fokusnya tetap terjaga juga. Gue sendiri minum ini biasanya sebelum main guys, karena apa? Untuk game yang berkualitas, minumnya juga harus yang berkualitas. Oke, minum dulu. Mantap, kalian harus coba ini ya. Gue Cleon, saya pamit dulu diri, bye.